Halo Jivakula, selamat datang kembali di channel YouTube Jivafit bersama saya Lisna. Hari ini saya akan membawakan satu sesi Yin untuk membuang stres. Sesi hari ini tidak perlu memakaikan props, langsung aja yuk kita mulai di posisi pertamanya. Mari ambil saja posisi duduk yang nyaman. Lalu menarik nafas, arahkanlah bahunya ke arah telinga, putarlah ke belakang dan turun ke bawah. Kita akan membuat dua putaran lagi seperti ini. Coba dirasakanlah perputarannya di area shoulder joints Anda. Menarik nafas yang dalam, mengarahkannya ke arah telinga dan exhale, turunkan bahunya ke bawah. Mari kita reverse yuk arahnya. Inhale menuju ke telinga, turun ke bawah. Dua kali lagi seperti ini. Jangan lupa nafasnya. Dan satu kali lagi. Tarik nafas yang dalam. Lalu exhale, jatuhkanlah kepalanya ke sebelah kiri. Dan kita akan membuat lingkaran. Putarlah kepalanya ke bawah, mengarah ke kanan, ke belakang dan ke sebelah kiri. Buatlah dua putaran lagi seperti ini. Coba dirasakan pergerakannya perlahan-lahan, seluruh bagian lehernya berasa, napasnya nyaman. Dan mari kita ganti yuk arahnya. Rasakanlah peregangannya di bagian leher Anda, dimanapun. Apabila ada titik yang pegal, disadari saja. Posisi O4, lalu silakan jadikan satu jempol kakinya, buka lututnya selebar yang Anda nyaman, bokongnya dudukin ke tumit, dan kita akan turun pelan-pelan ke bawah. Taruh saja dahinya di atas punggung tangan Anda, arahkan dada dan bahunya mengarah ke matras. Apabila Anda merasa tidak nyaman di sini, boleh saja adjust posisinya, posisi kaki, maupun juga boleh adjust juga posisi tangan Anda. Biarkan saja dadanya memberat, mengarah ke matras, dan bahunya rileks. Anda boleh mengambil opsi untuk menaruh dahi Anda di matras. Masih tidak nyaman, boleh juga mengarahkan lengannya ke belakang di samping paha Anda. Dimanapun itu, ambil saja posisi di mana Anda merasa paling nyaman, sambil terus membiarkan saja dada dan dahinya untuk memberat mengarah ke matras. Lalu rasakanlah pemanjangan tulang belakang yang terjadi dari tulang ekor memanjang ke ubun-ubun. Yang dalam, lalu mari kita bangkit yuk ke posisi all four. Kita akan lakukan cat and cow di sini. Inhale untuk mengangkat dada,
surrounding punggungnya. Lakukanlah beberapa kali lagi. Perlahan-lahan kita akan turun ke bawah. Forearmnya di matras, bebas saja. Kakinya mau dibuka seberapa lebar. Lalu kepalanya juga bebas, mau diarahkan ke bawah ataupun juga apabila tidak nyaman silakan aja diarahkan ke atas. Begitu pula dengan tangannya, boleh dijadikan satu di tengah ataupun silakan saja mengambil posisi awal. Sini rasakanlah sisi tubuh depannya seluruhnya memanjang dari perut sampai ke dada. Lehernya masih nyaman dan nafasnya pun masih mengalir dengan alami. Biarkan saja kulit-kulit di wajahnya menjadi rileks dan tenang. Nafasnya dalam, lalu silakan kita mulai memutarkan kepalanya untuk rilis sedikit bagian lehernya. Bebas saja memutar arahnya ke mana. Boleh juga mengganti arahnya. Lalu silakan kembali ke tengah dan kita akan tubuhnya kembali ke over position dan kita akan stretching lengannya sejenak. Lalu silakan bangkit kembali ke posisi duduk. Kali ini kita akan menjadikan satu telapak kakinya di tengah. Kakinya bebas saja mau dibawa lebih jauh dari tubuh atau lebih dekat. Yang penting pinggul dan lututnya tidak ada yang sakit saat Anda berbaring ke bawah. Diadjust lagi posisinya. Apabila lutut dan pinggulnya masih tidak nyaman, boleh juga mengambil opsi untuk menjauhkan kakinya dari tubuh ataupun juga boleh saja meregangkan telapak kakinya, tidak usah ditempel di tengah. Di sini lengannya bebas saja, boleh ditaruh di samping tubuhnya, rilekskan bahunya. Dan biarkan saja seluruh bagian tubuh belakangnya menempel ke arah matras. Apabila Anda tidak merasa nyaman lengannya ditaruh di samping tubuh, boleh juga menaruh lengan menekuk sikunya dan ditaruh saja di samping kepalanya. Dimanapun itu, ambil aja posisi tangan yang nyaman. Boleh juga menaruh tangannya di atas perut. Dimanapun saja. Lehernya pun juga boleh disanggah apabila Anda merasa tidak nyaman. Saat Anda merasa nyaman, kembali lagi untuk mengobservasi kediamannya. Biar
biarkan saja seluruh tubuhnya rileks dan pasrahkanlah seluruhnya mengarah ke bumi. Silakan jadikan satu lututnya, lalu peluklah lututnya mengarah ke dada dan buatlah lingkaran dengan lutut Anda, mini circles. Boleh diganti arahnya juga, dimanapun itu. Rasakan peregangannya di bagian lower back. Lalu silakan luruskanlah kaki kirinya ke bawah dan peluklah lutut kanannya ke dada. Lalu kita ganti memeluk lutut kiri ke dada dan meluruskan kaki kanannya. Perlahan-lahan luruskan yuk kaki kirinya dan kita akan mengambil posisi berbaring seperti Anda berbaring di malam hari. Kakinya bebas saja, mau dibuat seberapa lebar, begitu pula dengan lengannya. Kita akan melatih pernafasan di sini sejenak. Silakan menarik nafas dari hidung. Lalu saat Anda menghembus nafas, bukalah mulutnya, tiuplah udaranya keluar perlahan-lahan dari mulut. Inhale dari hidung. Exhale, tiup perlahan-lahan dari mulut. Lakukanlah 3 kali lagi seperti ini. Coba dirasakan saat Anda bernafas seperti ini, tubuhnya semakin rileks. Begitu pula dengan pikiran Anda semakin tenang. Sudah selesai, silakan saja mengambil posisi yang nyaman, lalu pejamkan matanya, biarkan saja seluruh tubuhnya rileks dari ubun-ubun sampai ke ujung jari kaki. Izinkanlah seluruh tubuh, batin, dan pikiran Anda untuk beristirahat. Tetap stay di sini, silakan aja stay. Yang ingin bangkit kembali untuk beraktivitas, silakan gerakan jari-jari tangan, jari-jari kaki. Apabila ingin memutar pergelangan kakinya, silakan diputar. Rasakanlah energinya kembali ke dalam tubuh beserta kesadaran Anda. Lalu silakan arahkanlah lengannya, dipanjangkan dan kedua kakinya dijadikan satu, mengambil posisi full body stretch di sini, menarik nafas yang dalam, lalu exhale.
bisa di sini dulu sebentar untuk merasakan kesadarannya kembali. Dan apabila Anda sudah siap, jatuhkanlah lututnya ke salah satu sisi tubuh Anda. Dan silakan bangkit kembali ke posisi duduk dengan mata tetap terpejam. Rasakanlah ketenangannya yang menyeluruh dari tubuh sampai ke dalam pikiran dan emosi Anda. Lalu silakan jadikan satu telapak tangannya di depan dada, dagunya diarahkan ke dada. Menarik nafas yang dalam, lalu exhale, bukalah matanya. Terima kasih sudah berlatih bersama saya, dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Namaste.